Kadifumas Polri Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SHMH memimpin pelaksanaan penanaman bibit pohon mangrove di Taman Wisata Angke, Jakarta Utara pada Jumat 13 Oktober 2023. Sebanyak 250 ribu pohon mangrove telah ditanam secara serentak di 35 titik di seluruh Indonesia, yang dimana penanaman ini juga disertai dengan pelepasan bibit ikan. Dalam kesempatan ini, Kadifumas Polri mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan mengingat fenomena El Nino yang telah menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah Indonesia. Selain sebagai wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan, aksi ini juga merupakan serangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-72 Humas Polri pada 30 Oktober mendatang. Baik itu dari internal maupun eksternal agar menjaga kasus ini berjalan dengan baik, dengan terbuka dan bisa kita buka. Kalau memang benar akan kita proses, kalau benar dan segera kita nyambut. Pak, tentang STK Polri yang tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta pemilihan umum itu gimana Pak? Memang benar adanya begitu atau seperti memang sudah ada petunjuk melalui tersebut bahwa dalam rangka menjaga fasilitas untuk kegiatan pemilihan ini untuk kita tunda dulu sehingga tidak mempengaruhi nantinya ada. Sekian informasi kali ini, saya Bribda Joyce pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam Presisi.